Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang gak kekinian. Oke guys, kali ini gue bakal bawakan video reaction untuk Shima bertajuk Sepanjang Malam Keresahan. So, gue udah pernah bikin video reaction untuk Shima, jadi untuk fans dari beliau, kalau pengen nonton video reaction gue untuk Shima, bisa cek aja ya di playlist Malaysia Reaction, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi kalau apa yang kalian cari di situ di playlist belum ada, tinggal komen aja nanti di akhir video ini ya lagu-lagu yang mau kalian rekomendasiin buat ada di next reaction gitu. Oke, yuk tanpa banyak omong lagi kita langsung mulai aja. Shima Sepanjang Malam Keresahan. Shima suaranya waktu zaman dulu masih light banget ya, ringan gitu. Oke, gue kan udah lama ya nggak buat video reaction untuk Shima, jadi gue agak lupa gitu sama suaranya. Jadi pas dengar lagi dia tuh kayak punya suara yang mirip-mirip kayak Ella gitu ya, kayak lady rocker lah. Ini liriknya panjang banget karena durasi lagu ini aja 5,5 menit ya. Oh my god. Luar biasa powernya Shima di sini. Gue selalu senang sama lady rocker Malaysia karena meskipun ngerok tapi justru suaranya itu nyaman di kuping gitu ya. Ini lagu ciptaannya siapa ya? Coba kalau kalian tahu komen ya. Aduh, entahlah ya, kalau habis dengerin bagian solo gitar terus masuk suara vokalisnya, kenapa ya penyanyi zaman dulu tuh suaranya sangat berkarakter dan seenak itu gitu loh. Semakin meruntah rasa selalu
Ah, luar biasa ini pencipta lirik lagunya, karena lagu ini punya lirik yang romantis tapi sedih gitu ya maknanya. Gue dengerin Shima nyanyi itu kayak effortless ya, semua nada tingginya dia itu kayak gampang banget dilibas semua sama dia gitu. Setiap nada tingginya Shima itu selalu mengingatkan gue sama Ella karena suaranya mirip banget. Wow, I love it. Wah, udah selesai. Luar biasa lagu dari Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Lirik yang sangat puitis dan menyesakkan ya. Jadi untuk kalian yang zaman dulunya besar sama lagu-lagu Shima atau lagu rock di era 90-an, gimana perasaannya setelah mendengar lagu-lagu nostalgia zaman 90-an? Coba komen di bawah ya. Oh ya, kalau kalian punya request untuk Oh ya, kalau kalian mau request untuk lagu favorit kalian, bisa tinggal rekomendasinya di kolom komentar. Jangan lupa di klik tombol like-nya dan di subscribe ya guys. Oke guys, segitu aja video reaction-nya. Gue mau pamit dulu. Jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan ya, biar kita ketemu lagi di next reaction. So, thanks for watching and I will see you soon. Bye-bye.